least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera Malaysia. Salam hiburan semua. Bertemu kembali dalam channel Berita Malaysia. Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan. Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tanda sokongan dan dukungan Anda kepada channel ini. Saudara dan saudari semua, hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda adalah satu kenyataan daripada Datuk Yusuf Haslam, di mana beliau sedih film arahan anaknya itu bakal dibaikot oleh ramai netizen. Krisis rumah tangga Putri Sarah, Liana dan juga Samsul Yusuf masih berpanjangan sehingga kini, mendengarkan pengarah itu enggan melepaskan aktris tersebut yang juga istri pertamanya. Sebagai ibu bapa dan bapa kepada anak, pengarah Datuk Yusuf Haslam mengakui dia berasa sedih apabila ramai netizen ingin memboikot film arahan Samsul disebabkan kemelut rumah tangga anak dan juga menantunya itu. Terus terang saya sebagai bapak sedih apabila ada orang kata nak boikot film Samsul. Bagi saya tidak adil, masalah pribadi itu pribadi, kerja is kerja. Saya kalau boleh tak nak orang ramai boikot film Samsul karena beberapa isu, itu masalah pribadi dia bagi saya. Kalau ada karya yang baik kita sokong tanpa mengira siapa dia, ujarnya lagi. Yusuf Haslam berkata perkara itu ketika ditemui tayangan perdana Astro Original Liar yang berlangsung di Petaling Jaya Selangor pada malam Rabu lepas. Terdahulu Mahkamah Rendah Seraya Wilayah Persekutuan memerintahkan Putri Sarah dan Samsul untuk melantik wakil jawatan kuasa pendamai JKP dalam kes permohonan penceraian mereka. Konflik rumah tangga pasangan itu mulai diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi Samsul tidak pernah membuka mulut mengenainya. Bagaimanapun, pada Januari lalu Samsul akhirnya mengakui bahwa dia sudah bernikah dengan orang ketiga yang didakwa menjadi puncak keretakan rumah tangganya bersama Putri Sarah, yaitu Ira Kazar. Untuk info ataupun pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, Sarah dan juga Samsul Yusuf telah mendirikan rumah tangga selama 9 tahun dan mereka telah dikurniakan dua orang cahaya mata, di mana Saiful Islam dan juga Sumaya. Masing-masing seorang lelaki anak sulung dan juga perempuan adalah anak bungsu kepada anak pengarah hebat ini. Saudara dan saudari semua, demikian saja perkongsian berita ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua.